Dewa United menang 2-1 atas PSM Makassar dalam pekan kedua Liga 1, kompetisi tertinggi Liga Indonesia tahun 2023 sampai tahun 2024. Laga PSM vs Dewa United dalam jadwal Liga 1 bergulir di Stadion Gelora B.J. Habibie pada Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023, sore WIB. PSM sejatinya mampu membukukan gol lebih dulu melalui Kenzo Nambu saat laga memasuki menit ke-19. Namun, Dewa United berhasil mencetak dua gol balasan ke gawang PSM lewat aksi Dimitris Kolovos, 48, dan Alex Ferreira, 90+3. Dengan demikian, Dewa United berhasil memetik kemenangan atas PSM Makassar dengan skor 2-1. PSM Makassar membuka keunggulan atas Dewa United melalui Kenzo Nambu pada menit ke-19. Saat itu, Wiljan Plui mengirimkan silang-silang kepada Kenzo Nambu yang berada di dalam kotak penalti Dewa United. Kenzo Nambu lalu melepaskan tandukannya. Namun, kiper Dewa United, Sonny Stevens, berhasil menepis si kulit bulat. Bola lalu bergerak pembohong. Kenzo Nambu lantas kembali menyambutnya dengan sebuah tendangan yang masuk ke gawang Dewa United.